kenapa kalian harus top up di @mypie.diamond. Ini alasannya. Kalian yakin gak tergiur buat top up di sini? Dengan harga super terjangkau kayak gini, kapan lagi kalian dapetin? Dan pastinya di sini diamondnya legal dong. Cara belinya gimana? Gampang kok, ada dua opsi. Melalui chat WA di kontak tertera atau melalui website mypie.diamond.com. Nah, mulai sekarang jangan lupa top up-nya cuma di @mypie.diamond. Hello guys, it's Adindet. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan kabar bahagia kepada kalian terkait Odet. Jadi, ini sebenarnya gak Odet doang. Gue juga mau bahas skin Kagura, cuman lebih ke Odet sih ya. Karena kan Adindet gitu kan. Iya kan, anjay mabar serepet. Boom ya guys ya. Jadi skin Odet Virgo itu di revamp habis-habisan dari efeknya dan juga wallpaper artnya. Ini kata gue tuh lebih fresh, lebih bagus. Tapi menurut gue mukanya gue lebih suka yang lama guys ya. Tapi ya it's okay. Yang awal tuh mukanya lebih feminim, lebih kalem. Yang baru tuh kayak lebih attractive gitu ya menurut gue. Nah, kita langsung aja ngelihat dari entrance dan efek skillnya. Oke, jadi kita lihat di sini skinnya tuh udah berubah ya entrance-nya. Wih, gila jadi kayak gini, cok, aneh banget. Kita biasanya ngeliat Odette-nya ngangkang ya, guys ya. Wih, sumpah lebih cantik jujur yang entrance-nya lebih cantik. Gila dansanya ini keren banget. Ini sih lebih bagus beneran, makanya gua kayak seneng. Ini jadi lebih bagus beneran deh. Ya Allah, gue jadi suka banget sama skin Virgo sekarang. Sumpah ini bakal beneran, ini skin cantik banget beneran. Ini skinnya cantik banget. Bener-bener kali ini Virgo gue akui skin Odette paling cantik. Sekarang kita lihat efeknya dari basic attack-nya dulu ya. Oke, lebih berwarna ya guys ya. Karena yang dulu itu warnanya kayak cuman putih tipis gitu menurut gue. Pasifnya lebih berwarna. Oke, skill satunya juga lebih berwarna ya guys ya. Oke, kata gue ini revamp-nya sangat-sangat bagus. Dan wah, gue tidak menyangkal sama sekali. Apalagi Odette juga di buff ya. Ultinya tuh jadi kayak bisa ngedash lagi gitu. Jadi kayak oh my god, Muntun lagi-lagi terima kasih ya. Oke, ultinya oh my god. Ini sebenarnya masih tipis, tapi ini much better than before ya. Yang sebelumnya tuh tipis banget. Dan sumpah ini adalah revamp terbagus selama Odette di utak-atik ya guys ya. Ini tuh efek jadi bagus banget beneran deh. Skill 1-2 ultinya lebih berwarna dan efek ini keren banget. Ini adalah revamp terbagus beneran. Bagus banget ultinya. Skill 1-2 nya keren. Gila keren banget. Ini skin terbaik Odette bener deh. Aduh maaf ya skin-skin Odette yang lain. Ini adalah skin Odette yang terbaik sekarang menurut gue. Oke, gue pengen bahas Kagura. Kita lihat dulu di sini wallpaper dari skin Clouds apa namanya? Beyond the Clouds Kagura. Loh, kok robot? Loh, kok robot? Oh, jadi protektornya mau diserang robot gitu. Oh, robotnya jadi baik gara-gara Kagura. Oke, Kagura. Nah, gitu doang entrance-nya. Lah, anjir, sumpah. Kok skinnya jelek ya? Anjir. Sebenarnya dari segi ininya bagus. Rambutnya bagus, tapi payungnya kayak biasa aja. Soalnya Kagura kan base-nya warnanya biru kan. Kagura normal tuh warnanya biru. Jadi dengan payungnya juga biru, skin ini tuh terasa tidak special gitu menurut gua ya. Kan ini opini gua pribadi. Apalagi skin ini kalian bisa dapetin gratis ya guys ya, setahu gua. Kalian bisa beli, kalian bisa juga dapat gratis. Karena skin ini tuh bakalan ada kayak misi-misinya begitu, mungkin ada top up, ada token-tokennya gitu ya. Kita langsung aja lihat efek skillnya. Tuh kan payungnya biru kayak gitu. Tapi jalan larinya agak beda ya. Tuh kan basic attack-nya biru doang anjay. Oke lah, gue gak berharap banyak juga sih sebenarnya dari skin Kagura yang terbaru ini. Karena ini skinnya bisa gratis. Jadi gue kayak merasa sedih gitu. Skin Kagura gratis gitu, like what the fuck. Ya. Tuh kan efeknya kayak, oh bentar dulu itu ada hujannya di payungnya. Wah, ada pelanginya, ada hujannya. Sebenarnya bagus sih, bagus. Cuman kayak, kata gue payungnya aja sih warna biru. Cuman ya, ini tuh skinnya temanya langit ya. Beyond the clouds, clouds means awan gitu kan. Tapi bagus ya, kalau diperhatiin detailnya sebenarnya bagus aja. Cuman gue tetap kurang suka. Karena mungkin gue udah ngerasain sensasi pakai skin Kagura yang mewah banget gitu ya efeknya. Jadi kayak ini tuh biasa aja jadinya, apalagi gratis kan. Nah, tuh itunya bagus ya pasifnya ya.
Terus sama OOTD-nya. Boleh lah ya, boleh lah ya. Cuman ya gitu deh. Warnanya tuh kayak payungnya biru tapi ke efek skillnya kayak warna-warni gitu. Nah, ada pelanginya, guys. Oke lah, berarti skin Kagura ini skin Kagura pelangi, guys ya. Ya pelangi, warna pelangi anjing, bukannya pelangi yang itu. Warnanya emang pelangi, tuh ada pelanginya. Jadi ya bagus lah ya. Kayak menurut gua kalau skin mah enggak, ini bukan skin mahal, ini skin gratis. Kalian bisa dapat skin ini for free, guys ya. Lihat lagi efek skillnya. Oke, cakep. Ya udah, kayak biasa aja. Oke, menurut gue udah cukup ya kan, gue nge-spill. Nah, buat kalian sebenarnya nggak tahu sih kalian harus nabung atau enggak, karena mungkin skin Odette mungkin sebagian besar dari kalian udah punya, tapi yang belum punya jangan khawatir karena skin ini bakal di resell sebentar lagi ya guys ya, karena leaknya udah muncul ya, dia bakal rilis bulan Agustus ini tanggal 22 atau 23 sih ya biasanya. Nah, untuk skin Kagura kalian nggak nabung juga nggak apa-apa mungkin, tapi tetap siapin aja ya kan. Siapa tahu ada top upnya, misi tokennya lagi, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya kalian sebenarnya nggak perlu nyiapin banyak-banyak banget juga gitu kan. Oke, okay. Thank you for watching guys, see you in my next video, bye bye.